Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Halo Bu Bos. Halo Baron. Saya ada tugas buat kamu. Tolong kamu dengarkan baik-baik ya. Jangan sampai salah. Iya Bu. Ada kerjaan apa nih Bu? Iya Bu. Saya ngerti. Oke, bagus. Biar kita belum telat kan ya? Belum Bu, masih aman kok Bu. Oke aman. Papanya Al dan Roy. Riza, kamu lihat motor yang itu kan? Motor yang boncengan, yang di belakangnya pakai kemeja putih. Kejar, kejar, jangan sampai lepas. Baik Bu. Oke, good, good. Faster, Riza, faster. Baik Bu, baik, baik. Begitu sudah dekat, pepet, halangin supaya berhenti motornya.
Lu bisa bawa mobil gak sih? Saya minta maaf ya pak, tapi bapak gak apa-apa kan? Saya gak apa-apa. Ibu, ini sebenarnya kita lagi ngejar siapa sih bu? Bahaya loh bu. Roy. Hah? Ya. Saya yakin orang yang di motor itu adalah orang yang saya cari selama ini. Orang yang mirip sama Roy. Tempat yang sangat buruk untuk saya. Hampir semua hal yang saya cintai hilang dalam sekejap di tempat ini. Din, kamu pasti sudah sangat bahagia di atas sana. Saya cuma berharap apa yang saya lakukan ini bisa melindungi keluarga saya, keluarga kita. Karena saya tahu, saya harus menangkap orang yang telah meneror saya dan mungkin merenggut nyawa kamu dari saya. Ya, tapi bagaimanapun, saya tahu saya tetap salah di sini. Saya lalai. Saya nggak bisa menjaga kamu dan anak-anak. Siang Pak. Ya Randy. Gimana? Seperti yang saya sampaikan di telepon tadi Pak, kami duga ada rekaman CCTV yang mengarah ke lokasi Pak. Tapi kita belum lihat sama sekali Pak. Bukannya semua CCTV sudah dicek ya untuk pencarian sekarang? Dan katanya rusak terus nggak berfungsi. Iya Pak. Tapi ada satu CCTV yang belum kami periksa, Pak. Mari ikut saya, Pak. Mari, Pak. Di mana? Situ, Pak. Iya Pak, kalau dari arah CCTV-nya harusnya CCTV ini sedikit terekam ke arah lokasi kejadian itu Pak. Yamiya toko mana? Belum ada Pak. Kami tunggu dari pagi, belum ada yang buka Pak. Dan kami tanya ke orang-orang sekitar sini, nggak ada yang tahu Pak. Ini nggak ada CCTV lain nih, di sini? Tidak ada Pak. Di antara toko deretan sini, hanya toko ini yang CCTV-nya masih berfungsi, Pak. Ya udah cari siapa kek, orang kek, atau yang punya toko, ya bergerak ya. Baik Pak. Anak-anak di sini nggak ada yang asik. Aku malah dicuekin. Ada satu anak yang dirubung-rubung. Padahal apa hebatnya anak itu. Biasa aja. Tapi semua rubungin dia terus. Anak ih, aku kesel mah. Mama. Ya ampun sayang. Maaf Diandra, Mama lagi mikirin kerjaan. Tadi kamu ngomong apa? Kamu kan Mama nggak dengerin lagi. Mama minta maaf ya. Mama janji deh, setiap ada Diandra, Mama gak akan mikirin kerjaan lagi. Oke? Janji. Oke, gimana kalau sebagai permintaan maaf Mama, kita makan siang di kafe? Oke? Yaudah, yuk. Duh, terus gimana sekolahnya tadi? Seru? Seru, Ma. Teman-teman ajak aku nempelin poster. Nempelin poster? Poster apa? Poster kayak gini. Oh, wah, baik sekali kalian. Oh my god, ini siapa yang bikin? Teman-teman aku. Iya, kata Miss kita harus bantu cari adiknya Reina. Jadi kita buat ini deh. Kita akan nempel di mana-mana, siapa tahu ada yang lihat. So sweet, kalian baik-baik sekali sih. Terima kasih ya. Jadi boleh enggak, Omah?
Ya boleh dong, masa gak boleh sih? Makasih ya. Aduh. Tapi gak boleh Rena sama teman-teman aja. Encut juga mau bantuin dong, mau bagi-bagiin, mau tempel-tempelin juga posternya gitu. Boleh kan? Boleh dong. Boleh dong. Ya udah, nanti kita tempelnya rame-rame ya, bareng-bareng ya. Terima kasih ya once again. You guys are so sweet. Ya udah kalau gitu, kita bergerak sekarang. Ya udah. Yuk. Ya. Iya, Oma juga bantu bagi-bagiin ya. Boleh? Oke. Ya, yuk. Ini ya, kalau ada informasi tolong hubungin ya kalau pernah lihat anak ini. Sayang. Roy, saya kembali memikirkan orang yang seperti dan mirip Roy itu. Kenapa saya bisa sampai dua kali melihat orang yang mirip dengan Roy? Dan kayaknya orang-orang di sekitar saya gak sadar kalau orang tersebut mirip sekali dengan Roy. Kita pulang ya, Bu. Loh, teman kamu mana? Udah pulang teman-teman? Udah pulang. Oma ngelamun sih. Enggak, Oma enggak ngelamun. Udah selesai semuanya. Udah. Ya, kita pulang yuk. Yuk.